masak pindang guys ya, bumbunya cuma brambang merah, brambang putih, terus ada tomat, ada cabai. Jadi banyakin tomat sama cabainya biar maknyos guys. Kenapa pindangnya cuma dua guys? Karena di sini yang paling enak itu tomatnya sama cabainya guys. Nah, kue seger maknyos. Karena di sini kenang tomat sama kuahnya, jadi kuahnya kita banyak guys. Jangan lupa pindangnya digoreng dulu guys. Kalau pindang di Jawa ini enggak asin guys, kalau di Banjarmasin pastinya asin. Tinggal di bumbu. Karena ini banyak, jadi garamnya setengah sendok makan. Karena nggak asin guys pindangnya. Terus gula. Gulanya 1 sendok teh. Tidak ada pakai pelengkap rasa guys, cuma itu saja. Jadi kalau belum asin atau kurang maknyos, tinggal diicip-icip dulu. Wow, ini segar guys. Ini requestan Mbah Ti guys. Sekarang kita coba diicip-icip. Udah deh, tinggal tambah sedikit lagi garamnya kurang guys. Ingat tidak ada tambah penyedap ya guys, karena ini pindang bukan ikan yang hidup atau ikan seger ya, ini ikan pindang asin. Kita icip lagi biar rasanya lebih ada yang kurang ini guys, gulanya. Itu apa? Pindang udah mateng, jadi tinggal kita plating atau sediakan di piring guys. Matikan dulu kompornya. Nah ini kita masukkan guys, kita plating biar ya ikannya nyemplung. Nah terserah kalian modelnya seperti apa. Segar. Bikin lapar, bikin ngiler guys. Nah ini hasilnya, tomatnya banyak guys. Selamat mencoba guys di rumah. Nah ini hasilnya. Nah ini guys hasilnya. Ini masakan hari ini, request Mbah Ti, pindang masak asam dengan penuh tomat buah guys dan cabai.